Tujuh rumah yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni tidak bersuci dari junub. Bersuci adalah salah satu perintah dalam Islam yang dijelaskan lengkap pada Al-Qur'an. Kita harus memahami bahwa kita harus segera mensucikan diri setelah junub. Hal ini dapat dilakukan dan mandi junub sesuai syariat. Jadi pastikan penghuni rumah senantiasa dalam keadaan suci. Penghuni memutuskan silaturahim. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa memutus tali silaturahmi adalah hal yang sangat dilarang dalam agama. Jadi jaga silaturahmi dan sesama ya. Penghuni rumah durhaka. Sebagai anak, kita diwajibkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Perintah berbakti ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, bahkan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengingat hukum berbakti kepada orang tua itu wajib, maka rumah orang yang durhaka pada kedua orang tuanya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Penghuni memakan harta anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 10 dijelaskan yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Banyak caci maki dan laknat. Menghina orang adalah sebuah perbuatan yang tercela, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain identik dan sikap yang sombong. Malaikat tidak akan mendatangi rumah yang penuh caci maki dan laknat. Tidak disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sholat lima waktu membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, dan merawat sholat kita sama saja mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di rumah kita bagi wanita. Selain menyebut asma Allah Subhanahu wa taala saat sholat, kita juga dapat menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam zikir pagi, zikir sore, atau zikir harian. Rumah yang banyak alunan lagu. Tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai rumah yang selalu dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dikumandangkan azan, dan juga diperdengarkan selawat kepada Rasulullah. Maka dari itu, kita harus membiasakan untuk mengurangi suara-suara alunan lagu di dalam rumah. Selain alunan lagu, suara alat musik dan perkataan tercela juga membuat malaikat enggan masuk ke rumah. Wallahu a'lam bissawab.